Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini soleh-soleha semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Pada hari ini kita akan belajar Umi bersama dengan saya Ibu Nurniati Yuwono. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi hari ini yaitu mengenal bacaan lafaz Allah dibaca tarkik dan tafkhim. Adapun tujuan materi Umi hari ini yaitu setelah menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat membaca bacaan lafaz Allah dibaca tarkik dan tafkhim dengan benar. Sebelum ke materi, mari kita baca terlebih dahulu hafalan surat jilid 5 surat Al-Ghadiyat ayat 1 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabha falmuriyati qadha falmuhirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir sadaqallahul azim. Demikian tadi hafalan surat Al-Ghadiyat ayat 1 sampai 11. Untuk selanjutnya kita akan membaca alat peraga materi yang sudah kita pelajari terlebih dahulu. Oke, silakan soleh-soleha membaca yang guru tunjuk ya. Kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibaca apa ini? Ya, betul sekali. Wallayli idza saja, wallayli idza yaghsha. Lanjut halaman 2. Dibaca apa ini? Ya, betul sekali. Wal-baytil ma'mur wabashiril mu'minin. Dibaca apa ini? Betul sekali. Inil kafiruna illa fi hurur. Oke, dibaca apa ini? Betul sekali. Fa'idha barikol basyar wa khasafal qamar. Bawa sendiri dibaca apa ini? Ya, wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Kita lanjut ya. Dibaca apa ini? Betul. Wa ma hiya illa dhikra lil bashar. Ini kita inna yawmal fasli kana miqata. Lanjut, apa ini? Iya, milsijil adabun syadid. Jangan lupa mantul ya. Ya, apa ini?
pinter. Wa bisa jumil tasnim. Dibaca apa ini? Pinter. Tilka idan kismatun diza. Lanjut. Apa ini? Iya, 100. Ayat tiyakum liqawmi yu'minun. Lanjut. Apa ini? Betul sekali. Wujuhu yawma idim musfirah. Berikutnya, dibaca apa ini? Peter. Lahum maghfiratu warizkum karim. Dibaca apa ini? Iya, pintar sekali. Lahum ma yattakun alaihim biwakil. Bawa sendiri. Dibaca apa? Pinter. Wa idza batastum batastum jabbarin. Atas sendiri. Ya, benar sekali. Wa amma man bakhila wastahna. Selanjutnya, apa ini? Iya, betul sekali. Sa'urikum darul fasikin. Lanjut ya. Dibaca apa ini? Betul. Innahu kana la yu'minu billahil alim. Yang ini? Kita. Dzalikumullahu fa anna tufakun. Alhamdulillah sudah selesai, kita tutup dengan shadaqallahul alim. Untuk selanjutnya silakan soleh-soleha siapkan buku Umi jilid 5 halaman 39. Silakan disimak baik-baik ya. Bacaan jilid 5 halaman 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna hudallahi huwal huda. Innallaha falikul habbi wan nawa. Dzalikumullahu fa anna tufakun. Wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Fabima rahmatin minallahi lianta lahum. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل والله جعل لكم الأرض بساطا صدق الله العظيم. Adapun kesimpulan materi kita hari ini yaitu bacaan lafadz Allah yang dibaca tarkik adalah lafadz Allah yang didahului harakat kasrah, sedangkan bacaan lafadz Allah yang dibaca tafkhim adalah lafadz Allah yang didahului harokat fathah atau dhammah. Untuk selanjutnya adalah evaluasi. Silakan soleh-solehah membaca buku Umi kalian masing-masing sesuai cilid kalian, lalu direkam dan dikirimkan kepada guru pengampu Umi kalian. Alhamdulillah sudah selesai. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bu guru berpesan, tetap laksanakan sholat lima waktu, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Dan tetap semangat meskipun kita belajarnya melalui daring. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.